Eh, sorry, sorry, sorry. Ini kopinya mana? Nah. Ya, agendanya hari ini pledoi atau pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Insya Allah kita sudah siap. Habib Rizik dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatap masing-masing juga sudah siap. Tinggal nanti kita sampaikan di muka persidangan. Semoga jadi pertimbangan hakim untuk menenangkan para terdakwa. Oke. Masanya pembelaannya akan jadi pembelaan. Poinnya adalah bahwa tuduhan kebohongan yang menjadi primer dalam dakwaan serta tuntutan majelis hakim, dari jaksa penuntut umum itu adalah ilusi dan halusinasi belaka. Kita bisa buktikan dengan beberapa fakta dan juga argumentasi yuridis yang insya Allah nanti dapat mematahkan klaim dari jaksa penuntut umum sehingga menjadi pertimbangan kepada majelis hakim yang kami muliakan. Untuk pasal-pasal ditentukan apa ada masalah juga? Oh, tentu saja yang soal kebohongan itu tidak saya katakan. Okay, soal primer. Kebohongan itu yang utama itu adalah sesuatu yang mengada-ada, ilusi dan halusinasi belaka dari jaksa penuntut umum. Semoga nanti jadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan dengan bijak dan dengan adil. Oke, okay, dengan pembacaan nota pembelaan yang nanti akan disampaikan dan melihat tuntutan JPU kemarin, kira-kira yakin akan bebas atau seperti apa? Yakin, kita optimis akan para terdakwa akan dimenangkan dan juga akan mendapatkan haknya karena kita yakin keadilan masih ada di Republik Indonesia. Lagi sih konfirmasi aja berarti nota pembelaannya dibuat sama kuasa hukum dan juga ada yang dibuat sama Rizik Syihab. Iya, seperti itu, seperti biasa. Yang dua kasus sebelumnya seperti itu. Habib Hanif juga dan Dr. Andi juga buat. Bang, sudah ada komunikasi bang antara pledoi yang dibuat sama Rizik Syihab dengan kuasa hukum, apakah ada poin yang berbeda atau seperti apa? Enggak, poinnya sama, hanya argumen serta pembawaannya serta stressingnya aja. Mungkin Habib lebih ke personal beliau, lebih ke sentimental, tapi kita lebih ke yuridis. Tapi in prinsip sama, tapi Habib Rizik dan Habib Hanif serta Andi Tatap juga argumen yuridisnya bagus. Karena kita juga kasih duluan, tinggal kita sempurnakan. Sedikit bang, kebanyakan abang bilang katanya ini pasalnya ada unsur politisi dan sebagainya, maksudnya politisi seperti apa sih bang? Iya, maksudnya sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah, pasal Undang-Undang 146 ini hanya digunakan baru di orde saat ini gitu ya. Dari Ibu Ratna Sarumpait, Pak Jumhur, Pak Syahganda ya, dan saat ini Habib Rizik dan kawan-kawan. Artinya selain itu lebih ke undang-undang penyiaran harusnya kan, seperti itu. Karena mereka kan bukan insan penyiar seperti itu kan. Seperti dikemukakan oleh para ahli di persidangan. Nah, itu kita menganggap menduga, semoga sekali kita salah. Ini hanya ada ketidaksukaan pada para terdakwa sehingga dijerat oleh undang-undang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Belum boleh masuk ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.